dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan syaitan la yatamatsalu artinya barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidur maka ia sungguh melihatku dengan sebenarnya karena syaitan sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai denganku Ahmad ya Habib Jangan lupa tonton subscribe Like and Share. Bagian pertama penjelasan tentang tidur-tidur yang menyingkapkan keadaan-keadaan orang-orang yang meninggal dan amal-amal yang bermanfaat di akhirat. Maka di antara yang demikian adalah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang menggembirakan adalah bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mubasysyirat yang sangat menggembirakan. Orang bermimpi baca Nabi itu itu pasti orang baik. Walaupun mimpinya dimarahi Nabi misalnya, dipukul Nabi dalam mimpi itu, ini orang orang baik. Karena Nabi mau mau jadi mimpinya, nah, Nabi mau jadi mimpinya. Kalau orang kada bagus, kada nah, akan bisa bermimpi Nabi. Orang yang jauh, jauh. Nah, pekerjaannya daripada mengikut Nabi, nah. orang yang cintanya kurang dengan Nabi, kada akan bisa bermimpi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'ani fil manam inna syaitan la yatamatsalu artinya barang siapa yang bermimpi melihatku dalam tidur maka ia sungguh melihatku dengan sebenarnya karena syaitan sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai denganku orang bermimpi nabi Bagaimanapun bentuknya Nabi itu Itu benar Nabi kita Jadi orang bermimpi Nabi itu ada dua Satu yang kadang memerlukan takwil Kadang memerlukan takbir mimpi Apabila orang berjumpa Rasulullah Dengan keadaan sidin yang sebenarnya Itu kadang perlu takbir Itu jelas sudah kebaikan untuk yang bermimpi Misal kan dalam sejarah dalam tarikh Syama'il Nabawiyah disebutkan bahwa Rasulullah itu rambutnya seperti ini, wajahnya seperti ini, putihnya seperti ini, tingginya seperti ini. Jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada keterangan tentang tubuh Rasulullah. Nah, apabila kita bermimpi bertemu beliau persis seperti apa yang dalam keterangan itu, itu ada perlu takbir, ada perlu takwilnya. Berarti kita adalah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disenangi oleh Rasulullah sehingga beliau bisa bisa kita mimpikan di dalam guring dalam tidur kita. Nah, kemudian Rasulullah itu bisa jadi mimpi seseorang dalam wujud beliau yang bukan yang bukan seperti kejadian beliau dan itu benar, benar. nabi kita karena syaitan tidak dapat menyerupai denganku ujar nabi Kita bisa berjumpa nabi dalam keadaan wajah beliau hitam nah kita berjumpa dengan nabi dalam keadaan rambut sidin lurus nah umpamanya kan kada sebenarnya tuh dalam sejarah kan nabi rambutnya bergelombang ikal kada lurus kadang ini lurus kulit nabi putih ke mirah mirahan kan kayak itu ini mimpi kita nabi kita hitam bomanya nah ini ini mimpi ini perlu takbir perlu ada orang yang menakbirkannya dan ada kitabnya yang dikarang oleh ibnu Sirin, Abdullahi Al Nabulusi yang menyingkap tentang takbir mimpi itu berarti kita ada masalah dengan nabi. Dan ini Nabi menghendaki agar kita baik maksudnya. Nabi hiram misalnya. Nah, padahal wujud yang sebenarnya putih, kemirah-mirahan. Nah, itu perlu diperiksa. kenapa apa aku ini salahnya nih makan ini. Nah, itu dicari kitab takbir mimpi. Mungkin ada i'tikad ya, kita yang yang kada baik, mungkin ada keyakinan kita yang salah, mungkin ada kita yang <tid> tidak menyenangkan Rasulullah sehingga demikian mimpinya. Sebagian ulama ada yang bermimpi melihat Rasulullah itu besar, luar biasa, kenalnya kayak raksasa. Ini seorang bermimpi Rasulullah melihat Rasulullah itu memenuhi memenuhi kota itu. kayak apa kenalnya awak sekotaan itu. Jadi kayak kota Barabai ini penuh dengan tubuh Rasulullah. Nah dicari takwil mimpinya itu menunjukkan bahwa satu saat kota itu akan dijalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu saat kota itu akan menjadi kota yang baldatun thayyibah wa rabbun dalam rumah kah? Ini memimpi kita bertemu Rasulullah. Hibak di rumah itu penuh dengan Rasulullah. Artinya awak Nabi itu ganas sehingga memenuhi rumah kita. Nah itu menunjukkan bahwa rumah ini rumah yang dijalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumah yang disukai Rasulullah. Itu takbirnya. Nah jadi kalau pemimpin Nabi itu di luar daripada kejadiannya kan Nabi kita kan kalau dalam makna itu awaksiden ada kayak raksasa itu kalau Nah, jadi itu perlu takbir mimpi. Nah, para ulama sudah mengarang kitabnya ada tentang takbir takbir mimpi itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Umar, saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Lalu saya melihat beliau tidak memandang kepadaku. Sayyidina Umar bermimpi melihat Nabi Rasulullah ada mau melawan Sayyidina Umar. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah, dalam mimpi itu, 'Wahai Rasulullah, apakah keadaanku?' Maka beliau berpaling kepadaku, 'Ada apa, wahai Rasulullah? Apa yang salah?' Dan beliau bersabda, 'Bukankah kamu mencium, sedangkan kamu berpuasa? Bukankah engkau mencium istri engkau, sedangkan kamu sedang puasa?'" Itu perbuatan yang dimakruhkan, perbuatan yang dimakruhkan. Kalau kadang menimbulkan syahwat. Nah. Bukankah kau mencium istrimu sedangkan kamu berpuasa? Dan beliau bersabda, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, aku tidak pernah mencium perempuan selamanya sedangkan aku berpuasa. Ya artinya Sayyidina Umar ini melakukan hal-hal yang dimakruhkan pada waktu puasa. Berarti ada menyimpang dari ajaran Rasulullah. Nah, makanya Nabi begitu bermimpi, Sayyidina Umar mimpi Nabi, Nabi kadang mau menulis, Nabi kadang mau mandang. Karena Sayyidina Umar ada melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Al Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abbas paman Rasulullah. Saya adalah sahabat bagi Umar. Maka saya ingin bermimpi melihatnya dalam tidur. Maka tidaklah saya melihatnya melainkan di awal tahun. Lalu saya melihat ia Umar dalam mimpi, melihat ia Umar mengusap keringat dari keningnya. Dan ia berkata inilah waktu kelapanganku Sungguh istana aku runtuh Jikalau aku tidak menjumpai yang maha pengasih lagi maha penyayang Nah ini perkataan Umar dalam mimpi kepada Abbas bin Abdul Muttalib Ujar Umar sekarang aku sudah lapang Sekarang aku sudah nyaman Dan amal perbuatanku itu sebenarnya runtuh Kalau aku kada bertemu dengan Tuhan yang maha pengasih Lagi maha maha penyayang nah, Jadi tahu Abbasnya Umar itu nyaman di sana Umar itu selamat di sana Karena ada mimpi nah, Jadi mimpi ini mubasyirat disebut adalah pemberi kabar gembira dengan mimpi kita tahu apa yang terjadi kawan kita di alam barzakh sana Nah, kita bisa mengetahui nyaman gaknya susahkah di sana bisa diketahui lewat mimpi ini. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ma berkata Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku bahwa Rasulullah saw berkesempatan bagiku tadi malam dalam tidurku Sayyidina Ali malam tadi berjumpa bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu saya bertanya wahai Rasulullah apa yang engkau jumpai dari umat engkau Rasulullah SAW bersabda berdoalah atas mereka Maka saya berdoa Ya Allah gantikanlah aku dengan mereka orang yang lebih bagiku daripada mereka Dan gantikanlah mereka denganku orang yang lebih jelek dariku bagi mereka Ini isyarat daripada bahwa Ali akan menghabisi hidupnya mimpi ini mimpi ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali akan akan hilang akan wafat malamnya bermimpi itu lalu Sayyidina Ali keluar keluar rumah menuju masjid maka dipukul oleh Ibnu Muljam nah, akhirnya beliau tersungkur dan wafat nah, jadi mimpi ini bisa artinya berfungsi untuk memberitahu hal-hal kejadian yang akan datang. Sebagian Syekh berkata, "Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka saya berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan bagiku.' Maka Rasulullah SAW berpaling dariku." Kadang, "Menghirani, berpaling ya. Lalu, saya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Sufyan bin Uyainah menghadiskan kepada kami dari Muhammad ibn al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwasanya engkau tidak diminta akan sesuatu sama sekali kalau engkau bersabda tidak nah, waktu pertama wahai Rasulullah mintakanlah ampun kepada Allah Rasulullah berpaling lalu ujar si, si guru ini Wahai Rasulullah kami ada hadis Yang diajarkan Sufyan bin Uyainah Dari gurunya Muhammad bin Mengkadir Dari Jabir sahabat engkau Jabir berkata bahwa engkau tidak pernah menolak Apa yang diminta Maka beliau menghadap kepadaku Nabi tadi Lalu bersabda Nabi Ghafarallahulak Mudah-mudahan Allah mengampuni bagimu Nah ini bermimpi minta ampun kepada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad ya habibi. Jangan lupa tonton subscribe like and share. Habibi Ahmad ya habibi. Jangan lupa tonton subscribe like and share.